Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tuh di Jarawal. Kembali lagi bersama Ngaliwat Mountain. Kali ini kita lagi ada di Lebak Ciherang ini teh. Daerah Maleber. Yang penasaran nanti kita spill atau bisa tanya di DM. Untuk kesempatan pada hari ini ada sosok pemuda tampan dari Cipanas. Pengusaha muda yang cukup sukses di bidang bisnis kopi. Mangga tepangkeun heula. Perkenalkan nama saya Fei, biasa dipanggil Fei, dari Laluasa Coffee yang ada di daerah Pacet, tepatnya dekat Sate Maranggi yang cukup ternama di sini mungkin. Sari Asihnya. Sari Asih ya. Fei. Batukan situ. Sukses si Fei. Amin amin. Suksesan. Ya proses lah. Masih proses ya. Untuk Fei sendiri nih, apa sih makna sukses itu? Sukses itu maknanya paling harus bermanfaat buat orang ya, terutama. Mantep, harus bermanfaat. Jadi ukuran, materi bukan jadi ukuran ya? Materi kan relatif juga ya. Relatif ya. Ya tergantung rasa syukurnya lah. Mantap. Jadi ya, semakin banyak bersyukur, patokan suksesnya bisa terlihat gitu ya? Bisa terlihat ya. Sejak kapan bikin Laluasa? Tahun 2020 Desember. Desember. Oh, berarti ya, mau baru anniversary ya? Anniversary Desember dari tanggal 23. 23 Desember anniversary ya, yang pertama. Yang pertama yang ke 1 tahun. Oke. Sebelum Laluasa punya bisnis yang lain enggak? Sebelumnya sih saya di otomotif, di bengkel, dan setelah itu sempat jualan baju juga, brand lokal lebih tepat. Brand lokal. Brand lokal. Namanya Peter Sons Project. Oh, Peter Sons Project. Ya. Sekarang masih jalan? Sekarang lagi vakum dulu. Vakum dulu. Fokus ke kopi. Fokus ke F&B ya, kopi. Oke. Okay. Awal idenya bikin Laluasa dari mana? Awalnya sih iseng ya. Coba-cobanya. Awalnya sih coba-coba. Awalnya sih saya coba-coba. Gitu. Awalnya coba-coba. Dan gak se expect buat sebesar ini juga sih Laluasa awalnya. Asli, ini saya pribadi bisa bilang Laluasa itu adalah salah satu kedai terbesar sekarang di Cipanas gitu ya. Amin. Walaupun bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Tapi ya, salah satu yang terbesar gitu. Support system yang paling berpengaruh untuk Laluasa itu sendiri dari mana? Yang pertama pasti dari keluarga ya. Keluarga ya, orang tua ya. Yang kedua teman terdekat sih. Teman terdekat, ya. Oke. Gitu. Terus selain Laluasa sendiri, kan bidang kopi nih. Ya. Selain kopi, ada makanan ringannya atau makanan berat gitu? Makanan ringan ada, makanan berat sama snack-snack yang lain lah banyak ada sih. Ya? Ya. Sama non-coffee-nya juga ada. Non-coffee ada. Non-coffee ada. Nah, jagoan si Laluasa apa? Ice coffee kah atau manual brew kayak gini? Untuk sekarang sih yang paling best seller mungkin di sini ya, es kopi sih. Ice karena kopi ya. Kebanyakan yang datang ke Laluasa itu sekarang anak muda sih. Anak muda. Jadi ya, basic anak muda. Anak senja, anak senja. Sareupna teh aya. Baru dak sareupna. Ada-ada. Ada-adean. Jam operasionalnya? Jam operasional dari jam 11 sampai jam 10 kalau weekday, kalau weekend sampai jam 11 malam, lebih lama 1 jam. Oke. Okay. Melayani online juga ya kayak ya, apa? Ada di GrabFood sama GoFood. Oh, ada kayak gitu. Nah, untuk kopi sendiri si bean-nya itu kan kita punya juga nih. Saya dengar di Sarongge mereka produksi kopi dan di beberapa tempat yang ya, lain. Cianjur, apakah Laluasa sendiri pakai bean lokal atau bean yang ngambil dari luar daerah? Kebanyakan sih bean lokal ya. Ada Ciseure, Cianjur, Campaka yang sekarang lagi ready sama Sarongge juga ada sih. Sarongge ya, juga ada. Karena emang tujuan pertama selain fokus di kopi untuk jualan aja sih, pengen majuin kopi lokal sini juga. Kopi lokal juga ya. Jadi simbiosis mutualisme, mereka ya, yang ngejual, mereka yang nanam gitu ya. Iya gitu. Okay. Jadi dari petani sampai roasterinya semua terdampak lah di sini. Oh, berarti biar di Cipanas sendiri ada apa?
maksudnya bisa ngerosting? Ada. Oh, udah okay. Cukup banyak sekarang sih. Oh, udah banyak juga. Ya, cukup banyak. Ya salah satunya banyak. Mungkin di Cisere sama Sarong gitu. Ya, udah ada. Nah, itu di supply atau pay pertamanya survei atau gimana sih ketemunya bahwa si bin lokal itu bisa dipakai di Laluasa? Survei kita pernah sama kebanyakan sih langsung datang ke kedai ya. Oh, nawarin produknya. Nawarin produknya dan tertarik juga sih. Oke. Sepanjang berapa bulan nih? Kurang lebih 9-10 bulan berarti ya jalan. 10 bulan sekarang. 10 bulan jalan. Hambatan apa kira-kira yang sangat berdampak untuk Laluasa sendiri? Hambatan sih cukup banyak ya. Kalau hambatan paling kalau di kopinya sendiri hambatannya sih kita selain ngejual aja kita harus ngenalin juga sih. Ngenalin kopi jadi itu sendiri ke customer lah yang ada di sini. Mengedukasi customer juga gitu ya. Sekalian ya. Karena cukup banyak yang masih kurang paham, tapi kita bantu buat edukasi juga sih. Oh, oke. Okay. Nah, untuk saya pribadi kan jujurnya orang mati apa? Kopi teh liong we unggul. Nah, liong. Tanpa diaduk. Diaduk saya mati diaduk. Nah, saya dengar gitu. Setiap bin itu kan punya notes-nya. Punya notes sih ya. Punya apa rasa sendiri. Rasa tersendiri ya, keunikan sendiri lah. Gimana sih caranya supaya tahu bahwa si Cisereuh itu identiknya sama apa, terus si Sarongge itu identiknya sama apa gitu? Sebenarnya sih kalau itu nggak bisa diukur ya, karena selera masing-masing itu berbeda. Oh, jadi relatif. Ya relatif, setiap orang juga kalau ngerasain Cisereuh itu pasti beda-beda ngerasainnya, karena kan sensori setiap orang tuh beda-beda juga gitu. Oh, ya. Maksud sensori itu apa? Notes yang ada di kopi itu sih di bean. Oh, saja. Oke. Okay. Notesnya. Tapi sejauh ini si bean lokal itu sendiri nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Justru lebih banyak orang luar yang tertarik ke bean lokal sih dibanding orang lokalnya sendiri ya. Oh gitu, iya. Ya. Oh jadi malah pendatang yang tertarik dengan bean lokal daerah Cipanas Cianjur ini. Karena dia mungkin totalitas ya datang ke daerah, ke Cianjur terutama. Pengen nyoba bin lokal. Kita sediain bin lokal. Nah gitu. Itu baru dak ngora di Cipanas kata, ya. Itu bangganya ke bin lokalnya. Aneh, mata tangke kudu dicobaannya. Ya, sama edukasi juga kan kita. Ya. Nah Laluasa kan baru ada satu. Baru ada satu. Rencana ke depan ada kemungkinan gak buat buka di daerah yang lain misalnya gitu? Kalau untuk ekspansi sih rencana ada sih. Selain dari pengennya gitu sendiri Laluasa, sama banyak permintaan juga sih dari yang datang dari customer gitu. Karena kan yang datang ke Laluasa itu nggak cuma orang daerah lokal juga. Jadi ada yang dari Jakarta, Bandung, Bogor, kan mungkin nggak bisa setiap hari datang lah. Okay. Agak cukup jauh kan jaraknya. Jadi dari situ timbul permintaan dari customer, ayo dong buka di Jakarta, buka dong di Bandung gitu. Oh, pengen okay. Di tempatnya sendiri nah, gitu. Nah kalau misalnya ayam milik, ya misalnya ayam milik, ceret. Kota pertama yang pengen jadi sasaran ekspansi Laluasa mana? Dan kenapa? Buat sekarang sih nggak terlalu jauh, paling Cianjur dulu ya. Oh, Cianjur. Karena kan Laluasa ya. Sekarang di Cipanas kan. Nggak muluk-muluk yang deket dulu ya, aja. Yang deket dulu aja gitu. Kenapa? Soalnya kan di Cianjur juga udah banyak banget udah gitu kedai kopi. Kenapa harus buka di Cianjur? Karena banyak orang Cianjurnya sendiri yang naik ke puncak. Setiap minggunya naik ke puncak ke Laluasa lebih tepatnya gitu. Bordaknya. Mabers. Dibahas. Ya, jadi nafsu, Pak. San Mori naik. San Mori. Malam ini San Mori terpantau ramai. Jadi banyak orang-orang yang di luar Cipanas malah menghabiskan waktu naik ke Cipanas dan nongkrongnya di Laluasa. Iya, karena adem sih banyak nongkrongnya, adem. Oh, iya memang betul sih. Ya. Kita kan ada di daerah pegunungan ya. Iya, di pegunungan. Nah, selain jualan F&B gitu, Laluasa bisa ngasih apa sih ke konsumen gitu? Soalnya kan gini, rata-rata kedai kopi zaman sekarang kan ya relatif sama ya, jualan es kopi, jualan manual brew atau yang dari mesinnya juga. Nah, Laluasa sendiri punya keunggulan apa supaya konsumen tuh datang gitu? Untuk sekarang sih kita jos ya, jahe. Abong di puncaknya. Padang. Lain pedang jahe anjing di puncak mana teh? Sakwateng. 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 Oke, okay, balik di. Iya, di strike wae.
Oke, lanjut, Fei. Paling selain produk makanan atau minuman, ya, kopi itu paling kita merchandise-nya masih stiker sih. Oh, baru stiker. Iya, stiker. Jadi tiap ada pesanan dari GoFood, GrabFood, sama di kasir juga kita sediain stiker gratis sih. Oh, itu gratis. Iya, stiker gratis. Nah, saya dengar kan di Laluasa juga ada live music gitu ya. Live music ada. Itu setiap hari apa sih? Untuk sekarang setiap hari Sabtu sama Minggu sih. Oh, Sabtu ya, Minggu. Berarti pas merenya hari ini. Pas, hari, ya. Bisa hari lah ini. Setelah dari sini kita mampir ke sana. Mantap. Gas baru dah. Kopi rasanya. Emang pasti saya sediain, cuman nanti bayar masing-masing. Ya ngomong-ngomong, mana tukang kopi ya, kopi ya. Kopi, mana kopi. Nah, untuk musisinya, teman terdekat atau memang P nyari, ini nih yang kayaknya yang pantas main di Laluasa atau gimana sistemnya? Awalnya sih nyari sama belum kenal juga, kan ada dua pemain juga nih yang main di Laluasa di hari Sabtu sama Minggu. Dan dua-duanya awalnya sih nggak kenal dan orang sini juga ternyata, orang Cipanas, daerah Cipanas. Ya, gitu. Jadi kenalnya sama deketnya itu setelah ada Laluasa, setelah mereka main di Laluasa, jadi akrab juga lah sama kita. Okay. Jadi semakin sering ya wajar lah ya, semakin akrab gitu. Semakin cair lah. Semakin cair. Cair. Nah, setelah Laluasa berdiri kurang lebih 10 bulan nih. 10 bulan. Mimpi terdekat selain ekspansi apa? Paling buat sekarang yang paling dekat sih grand opening ya buat sekarang. Oh, sampai sekarang belum grand opening? Belum grand opening gitu. Kerennya guys, jalan hampir 1 tahun tapi kan grand opening. Belum grand opening. Nah, rencananya grand opening sendiri akan mewah atau akan ya seperti biasa aja lah gitu. Untuk mewah sih enggak ya, paling undang band. Ngasih sesuatu yang berbeda lah paling. Oke. Okay. Kayak apa tuh berbedanya? Mungkin musisi yang lagi apa ya namanya? Sekarang lagi naik lagi daun, hits lagi hits lah ya buat anak muda zaman sekarang lah. Buat gitu barudak senja. Ya, gitu. Seri paham. Senja. Rencananya grand opening kapan, Kai? Apa pas anniversary atau sebelum anniversary? Pas anniversary jadi, sih, ya. Jadi pas first anniversary sama grand opening. Sekalian grand opening. Ya di Desember nanti tanggal 23 kurang lebihnya. Persiapannya dari sekarang udah mulai atau persiapan belum? Udah mulai dari sekarang sih, ya. Nah, itu dibentuk kepanitiaan dari dalam Laluasanya atau ibaratnya sekarang kan udah banyak apa IO gitu ya. Gimana tuh teknisnya? Sekarang sih panitianya tetap orang yang ada di Laluasa sih internal gitu. Karena kan acaranya juga enggak akan yang terlalu gimana sih, karena sekarang kan masih takutnya bentrok sama protokol ya. Oh, ya, karena kita sekarang belum kan bisa masih ini. Protokol kesehatan. Iya, nah, masih. Si pandemi ini kan udah hampir 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih ya. Selama berjalannya Laluasa, pernah nggak sih punya pengalaman gitu? Pas lagi buka operasional, tahu-tahu dibubarin Satpol PP lah atau kumaha gitu. Itu sih pernah. Sering. Sering. Sering ya. Berarti sering, tapi musir tamu atau? Diusir sih nggak, cuman lebih yang lagi dine-in disuruh di take away sama suruh pulang cepet-cepet gitu. Dan mereka ngerti ya dengan, mereka ngerti, dengan ya. Situasi seperti ini. Kenapa kita balik, Len? Dahar 20 menit. Buru-buru. Karunya ah bayar. Nah, buru-buru. Untuk P sendiri di Laluasa nih, terjun langsung ke operasional atau cuman man behind the scene yang ngatur manajemen cost atau dan segala macamnya? Cukup banyaknya sih di belakang layar ya. Oh, di cuman layar. Di operasional juga tetap turun sih. Lah ya, lamun rame mah pirak kurang cengoh. Iya, gitu. Tetap bantu di operasional lah. Oh. Apalagi di weekend kan biasanya suka penuh dibanding weekday. Weekday gitu ya. Itu mah udah biasa, tapi gini ya. Kedai kopi kan di Cipanas, alhamdulillah lahnya perkembangannya lumayan maju gitu. Ya. Ada beberapa tetangga juga yang sama punya usaha kedai kopi, tapi miliknya tetap ahli ningannya. Iya, tetap ayah we gitu tamu nate udah diatur lah dari sana. Miliknya nggak ketukar gitu ya. Ya. Nah, supaya si tamunya itu balik lagi ke Laluasa misal gitu ya, secara persaingan nih. Hal apa yang bisa Laluasa kasih ke konsumen?
Buat sekarang kita ngasih service ya, fokus di service ya. Tetap sekarang, ya. Service on top of service, everything. Karena ya, kalau produk kan rata-rata sama lah ya. Produk bahkan banyak yang lebih enak dibanding kita sih kalau produk. Jadi kita lebih ngejaga mengakui komunikasi ya, lebih ngejaga komunikasi sama tamu yang datang. Jadi personal touch ke tamunya mungkin gitu ya. Lebih dekat lah gitu. Oh, oke, okay, mantap. Lebih jadi intim lah. Lebih intim. Apalagi perempuan kan. Lamun aya Pak Ajai bakal esek-esek. Bakal esek-esek. Gitu. Kopi. Iya kan ngebahas kopi ya teh kumaha nya. Tah ieu asa nu. Kopi bin ieu lebak ciherang. Lain ngomong-ngomong eta asa nu kamari tukang cukur. Profesi kan. Nu kamari tukang cukur aing karyawan. Jadi amang kopi. Berarti teh terang kopi ya. Join we join. Tah aina ya dibere kopi berarti engke urang kalau ulasa dibere kopi. Pasti dong. Hilian ya Hilian. Hilian. Satu bareng-bareng. Nah, bisa. Ini mah kan seperti yang saya bilang tadi, Leong ya. Leong. Nah, kan kalau Laluasa mah jualan kopinya yang fresh iya, bean gitu ya. Spesifik lah. Terus? Terus gak saya? Yang disadat ya? Hayang di-endorse-nya. Hayang di-endorse. Nu kamari nges di-endorse, saya mau alde. Cukup. Nah, saya pengen tahu gitu. Di sini kan ada alat, beberapa alat kopi gitu. Bisa enggak ya dijelasin naon sih teh? Mungkin untuk yang teko, sering tuanya saya tanya. Teko mang nanya di naon. Hari orang awam mah nyebutna teko. Tukang kopi mah kan beda. Kettle. Tah, kettle. Lebih keren lah, lebih keren. Nah, lebih estek-tek lah. Kettle. Jangan aru orang mah heeh. Ketel, enak lain teko. Katel, katel. Bisa dijelasin nggak beberapa kan sebetulnya mau banyak mungkin ya bukan cuman ini ya, ya banyak, alat-alat banyak. Manual brew tuh yang ada di depan kita bisa dijelasin nggak ini apa gitu dan fungsi atau kegunaannya seperti apa sih gitu? Ini sih yang ada di depan kita itu alat-alat untuk kopi manual brew ya namanya. Manual brew, ya. Oke. Okay. Menunya yang spesifiknya itu ada V60 yang panas lah ya. Panas. Yang okay, umumnya kalau yang ice-nya yang dingin itu ada Japanese namanya. Oh, Japanese. Gitu, tapi ya, metodenya sama seperti metodenya ini. Metodenya sama. Cuman didinginin pakai es batu ya, gitu ya. Pakai es batu. Japanese diblur deh. Itu Japihi. Orang mah san paham, san dewasa orang mah tahu apa? Asli tahu apa? Maksudnya orang sok jelaskan. Japanese mah di blur, kalau Indonesia ngeblur. Oke, okay, back to the topic. Ini untuk V60 atau kalau dinginnya Japanese. Ya, manual brew. Nah, ini namanya kettle. Kettle-nya lamun orang menyebutnya teko cepat memang. Teko jelas cangkir. Nah, ini dua alat ini. Itu ada dripper sama server. Dripper namanya sama server. Jadi ya, gimana sistemnya? Si dripper ini dipakai dripper buat nampung si kopi yang udah digiling, sama nanti dipuring pakai kettle ini, iya. Oke. Okay. Terus bawahnya sih buat nampung kopinya yang dari dripper gitu aja sih umumnya. Oke. Okay. Nah, kita ngebahas V60 dulu ya. Iya. V60 ini kan apa? Aneh gitu ngaranana. Nah, makanya disebut aneh. V60 gitu. Iya. Bisa dijelasin nggak kenapa sih dinamain V60 tau nggak gitu? Enggak. Enggak. Enggak tahu. Jadi pada nungguin kan? V60. Nah disebutnya kan V60. Nah maksud orang tuh, orang kan nyahonya. Nah, makai disebut V60 gitu. Kenapa dipanggil V60? Ternyata tukang kopinya juga belum tahu atau nggak sahur kerere itu nyaho gitu. Emang serius itu? Ada V69 ya, ini esek-esek DIY 69. Nah, untuk temperatur airnya diatur juga? Diatur juga biasanya. Kalau V60 biasanya berapa derajat? Sekitar 90 lebih lah. 90 derajat ya. Nah, batas boiling maksimal itu berapa sih sebetulnya? Sekitar berapa ya, 98, 97 nyampe mungkin. 100 nggak? Nggak sih. Nggak nyampe ya kalau maksimum. Bisa gosong soalnya nanti. Nggak, maksudnya kalau bukan untuk V60. Lamun nggak godok cahil lah ibaratnya. Kan
Nah, enggak golak. Golak. Nah, pernah diukur enggak si temperatur pas ngagolak teh berapa gitu? Kalau udah ngagolak itu sih udah lebih dari 100 ya. Oh, berarti menggolak. Menggolak. Orang mata lain, orang mata apa lagi? Boiling. Menggolak-golak. Berarti untuk V60 itu enggak sampai maksimum boiling itu ya. Jadi sebelum 100 lah. Di bawah 100, jadi 90 derajatan gitu ya. Nah, ini untuk V60. Selain V60 manual bro ada apa aja? Ada aeropress juga, cuman kebetulan sekarang alat-alatnya nggak dibawa ya. Nggak dibawa. Ya, nanti mungkin di kedai bisa ditunjukin ya. Ya pasti ditunjukin. Nah, kalau temperatur airnya sama semua untuk sama manual sih, rata-rata. Kurang lebihnya sama ya. Terus yang ngebedain naon gitu? Yang ngebedain sih suhunya tuh nggak harus mentok di 90 sih, karena bisa ngaruh juga kerasa. Oke. Okay. Ya 90, 91 dan lain-lain, sama graman si kopinya itu sendiri sih yang udah digiling nanti. Oh, jadi beda gramasinya pun berbeda. Gramasinya berbeda juga. Dari gitu. V60, yeah, Aeropress atau Vietnam Drip-nya, ayahnya Vietnam Drip-nya. Ya, ada. Nah, gramasinya kan berbeda. Berbeda. Kalau tingkat kehalusan coffee ground-nya itu sendiri berbeda enggak buat V60 sama Vietnam Drip? Hampir sama sih. Hampir sama. Gitu ya. Jadi lebih kasar gitu. Yang mana lebih kasar? Manual brew. Dibanding yang espresso base lah, dibilangnya ya, yang pakai mesin itu. Yang pakai mesin berarti lebih halus. Halus dia. Yang ini lebih kasar. Lebih kasar kalau menurut. Fungsinya untuk supaya lebih cepat netes menurutnya ya, dari halus staying gitu. Mah kan susah. Ngendap gitu ya. Nah, oke. Okay. Itu beberapa metode manual brew. Manual brew ya. Kalau misalnya yang mesin mah kan seperti yang kita udah tahu ya, ada espresso base lah, dari espresso latte, bisa cappuccino. Bikin latte, cappuccino dan banyak lagi ya, yang lainnya. Variasi lah banyak. Harapannya untuk Laluasa sendiri, Pei, apa sih kedepannya gitu? Untuk kedepannya sih paling menjangkau pasar lebih luas ya buat sekarang. Luasnya gimana? Maksudnya kan gini, si Laluasa itu untuk dari pandangan saya udah sangat terkenal gitu di Cipanas gitunya. Nah, maksud luasnya itu mengadakan ekspansi seperti yang kita obrolin tadi ya, atau gimana? Ekspansi sih paling. Oh, ekspansi ya. Sama harapan. Ngenalin lagi Laluasa lebih jauh sih ke orang-orang yang belum tahu Laluasa. Okay. Gitu aja sih. Ada caranya nggak supaya saya nggak tahu Laluasa, terus tiba-tiba kan Pei bilang pengen ngenalin Laluasa ke lebih banyak orang. Nah, caranya sendiri pakai sosial media kah atau mouth to mouth gitu ya, atau gimana? Yang prioritasnya sih via sosial media ya. Sosial media. Ya. Dibanding mouth to mouth sih lebih ke orang yang udah pernah ke Laluasa dan kita kasih servis yang bagus, mudah-mudahan bisa nyaranin ke teman terdekatnya paling gitu. Betul. Jadi harapan apa Pe untuk Laluasa sendiri? Buat sekarang sih lebih menjangkau pasar yang lebih luas ya buat sekarang. Luas ya. Dengan cara? Dengan cara kita ngenalinnya via sosmed sih yang prioritasnya. Sosmed, ya, okay. Sosmed selain mulut ke mulut ya. Oke, cukup seru. Ya. Perbincangan nanti kita lanjut lagi. Pasti, okay? Harus dong. Jangan kapok, walaupun gak podcast, ikut aja. Ya. Insya Allah, Singaliwut Mountain ini diadain setiap 2 minggu sekali. Gitu ya. Siap. Akhir kata, tulis di komentar kira-kira siapa yang perlu kita undang untuk kita ajak ngobrol gitu ya. Oke. Ada harapan untuk kita Ngaliwat Mountain? Semoga Ngaliwat Mountain ini konsisten ya, dan amin, banyak dikenal sama banyak orang. Amin. Biar makin banyak yang hadir di podcast ya. No, paling utama mah mudah-mudahan banyak sponsor. Amin. Sponsor masuk. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.